Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Arini. Oke guys, jadi di video kali ini sedikit berbeda karena biasanya aku bikin vlog dan sekarang aku mau bercerita aja santai sama teman-teman. Karena kemarin-kemarin tuh banyak banget yang DM katanya gimana sih caranya bikin TikTok, TikTokan kayak Neng Arin biar dapat penghasilan katanya gitu kan. Nah, sekarang aku mau sharing di sini sambil bercerita terus sambil aku mau unboxing juga. Ini ada paketan endorse aku datang hari ini alhamdulillah, tapi gak tahu apa soalnya di jalan ada beberapa barang juga yang mau datang dan ini gak tahu paketan apa. Nah, jadi aku mau jawab gimana sih caranya TikTokan biar dapat penghasilan. Aku juga awalnya sih iseng-iseng bikin a day in my life, kayak mau nyoba bikin a day in my life gitu kan, tapi gak tahu mau FYP, gak tahu mau enggak. Tapi ternyata masya Allah dari situ a day in my life part 1 aku tuh FYP gitu ya. Terus nyampe aku bikin beberapa part gitu, nyampe aku cina mau ini mau apa namanya tuh, ih ada dua, mau endorse katanya kan. Masya Allah pokoknya mah gak nyangka. Dan untuk nanya gimana sih caranya bikin subscriber banyak, aku tuh sebenarnya gak tahu ya cara biar subscriber banyak tuh gimana, soalnya aku juga datang sendiri gitu kan, aku gak punya triknya. Pokoknya dari kemarin sampai tadi tuh banyak banget yang DM, Neng Arin gimana sih caranya, terus aku tuh bales cuman belum bales semuanya. Nah, di sini aku sharing aja ke teman-teman. Jadi kalau masalah TikTokan aku awalnya gak niat, terus aku juga gak tahu caranya dapat followers itu seperti apa, soalnya mereka datang sendiri yang follow aku karena mungkin video pertama aku FYP ke teman-teman gitu kan. Makanya teman-teman, kalau ada helikopter di sini, ada yang lagi latihan tentara di lapangan. Nah, dan ini aku ada paketan dua datang alhamdulillah. Di sini ada sweater buat suami aku. Mohon maaf teman-teman, aku lagi batuk. Ada sweater buat suami aku dan di sini ada dua warna alhamdulillah. Masya Allah, pokoknya aku tiap hari ada aja gitu ya paket yang datang buat aku promosiin di TikTok. Pokoknya bener-bener kayak bersyukur banget. Yang tadinya aku kan mungkin teman-teman juga udah tahu ya, udah 11 hari kalau gak salah aku gak upload di YouTube. Karena yang pertama tadinya aku sibuk ngurus anak, yang kedua aku malah terjun di TikTok. Tapi aku pikir-pikir lagi lah, kenapa aku harus ninggalin YouTube gitu kan? Kan aku ngerintis YouTube dari nol nyampe di titik ini itu gak gampang gitu kan. Makanya aku tuh sebisa mungkin mau bikin video di YouTube juga gitu. Jadi TikTok aktif, YouTube juga aktif gitu teman-teman. Nah, dan alhamdulillah banget pokoknya buat teman-teman semua yang lagi nonton video aku, apalagi yang udah ngajak kerjasama barangkali nonton video aku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pokoknya all shop-all shopnya bisa laris manis, bisa sukses di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah, karena aku juga tanpa kalian bukan apa-apa. Nah, ini ada dua alhamdulillah ya, nanti aku mau promosiin di TikTok. Dan kemarin juga ada yang nanyain katanya sweaternya bagus Neng Arin. Nah, boleh banget kalian langsung aja ke TikTok aku dan juga langsung cek di keranjang kuning, terus juga di check out. Oke gitu. Intinya dari aku buat teman-teman yang nanyain pengen katanya kayak aku gitu ya, yang nanyain bagaimana caranya biar cepet FYP, aku gak tahu caranya seperti apa. Tapi dari aku segini aja, kita harus sering aja bikin video, siapa tahu nanti salah satu dari video kita itu bisa FYP ke semua orang dan juga nanti kita bisa dikenal sama semua orang gitu. Jadi intinya kita harus leken kalau bahasa Sunda mah, terus juga harus sabar karena di situ banyak banget yang kayak ada yang hujat, ada juga yang suka, karena di setiap video kita itu tidak semua orang suka pada kita gitu aja. Karena aku tuh udah berpengalaman banget di YouTube dulu tuh banyak banget yang suka ngehujat kalau bahasa ini namanya ngehujat, tapi aku tuh ya udahlah gak apa-apa, aku juga gak kenal gitu ya sama orang yang ngehujat aku, terus juga orang yang hujat aku juga belum tahu yang sebenarnya aku itu seperti apa gitu.
Yuk, pokoknya buat teman-teman semua yang mau punya penghasilan, meskipun kita diem di rumah, terus juga meskipun kita udah jadi ibu rumah tangga, udah punya anak, tapi gak apa-apa kan, gak ada salahnya kalau kita punya penghasilan sendiri. Nah, kalian langsung aja download aplikasi TikTok, terus juga kalian bikin video bebas, videonya mau apa aja, mau a day in my life, mau video joget-joget, kan siapa tahu rezeki orang itu beda-beda ya. Kalau aku mungkin rezekinya dari a day in my life gitu kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa nyampe di titik dimana teman-teman dapat penghasilan meskipun diem di rumah gitu. Yuk, pokoknya mari kita berkarya, bergerak dari sekarang. Kah? A datang. Ini ada paketan. Ada paket. Ada paket, ini ada sweater alhamdulillah dari TikTok. Ini buat siapa? Buat A. Buat A. Bentar dulu, lihat aku sebentar. Pool and beer. Kalau ini buat siapa? Buat A semuanya. Juga? Buat doang. Banyak pisan. Banyak, alhamdulillah ya. Dan ini ada paket. Ini kapan datangnya? Barusan kan A di rumah mama itu. Barusan ada. Paket A buat siapa? Buat Arini katanya gitu. Alhamdulillah ya. Ini dari Soger. Soger. Oh, itu apa, sapu kalau nggak salah ya? Sapu. Ini bukan ya, bukan. Ini sapu emang. Gak tahu sih, buka aja dulu. Nah, pokoknya nih itu kan barusan udah bercerita ya sama teman-teman, sambil jawab juga gimana sih caranya dapat follower banyak. Aku sebenarnya gak tahu gitu kan, udah dijawab dan alhamdulillah sekarang kita udah di titik dimana kita itu bersyukur banget ya, dapat apa yang kita mau gitu kan. Bener kan sapu ini? Ini sapu emangnya? Sapu? Nah, itu enggak tengah gur ngalira. Ini pakai baterai ya? Enggak tahu. Kemana, coy? Ini cara pakainya gimana, guys? Beres pakai baterainya. Aku kurang tahu ini. Duh, ada-ada aja ya. Sapu zaman sekarang mah kayak gini, guys. Barusan kita habis main ya. Iya. Dari lapang habis ada helikopter dan Kakak masih di sana sama Mama. Helikopter. Tesa tak? Bukan. Eta. Eta ke dia merenya. Warna biru sama kayak pengambilan anak. Tesa tak? Eta mau leres juga nanti. Gitu. Leres tak? Oh, itu gitu. Iya kadionya. Duh, alhamdulillah. Ada datang. Ada beberapa yang mau datang juga hari ini, tapi mungkin nanti agak sore datangnya. Oh, Neng, coba lihatin Neng sini videoin ya, Neng. Sini kali. Hoho. Bentar, guys. Aku mau lihat suami. Guys, lihat suami mau nyobain sapunya katanya. Sapunya. Aduh, berantakan banget ini paketan yang datang. Neng, tapi ini bersih, tapi ini gak ngerti kok bisa ya bersih gini. Wah, lucu, Ini sampahnya kemana, Neng? Mungkin masuk ke dalam. Ada mungkin ini tempatnya, tempat sampahnya di dalam. Tempat debu-debunya. Aduh, apa bisa, Neng? Bisa dibelok-belok ya? Bisa. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Punya yang kayak gini. Ada gak debunya di dalam, Oh, ini nih wadahnya mungkin. Lihat. Oh. Bener ada. 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 Oh. Ngerti sekarang bener sapu ternyata. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayah Ben ngirimnya. Coba simpen dong itu. Sweater digantungin di kamar semuanya. Siap. Neng mau lihat, mau hitung juga ada berapa semuanya sweater. Terus sekarang juga di jalan ada 3 buat AA lagi. Sweater lagi? Sweater lagi 3. Banyak banget ya. Ada kaos 1 juga. Ini mohon maaf berantakan teman-teman. Nah, jadi kita itu suka jualan sekarang di tempat ini. Yang kemarin Bapak bikin. Iya. Tuh, suami udah banyak banget sweaternya. Ini juga ada datang 2 barusan. Alhamdulillah pokoknya AA gak perlu beli. Tapi ini ngabung-ngabung pisan. Tapi gak apa-apa, A. Alhamdulillah. Ini itu sesuatu yang harus disyukuri, benar-benar harus disyukuri banget. Kita kan kalau beli berapa duit gitu ya. Iya. Kalau sebanyak ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Neng jualannya laris ya. Amin. Terus amin. Ya, orang-orang juga
Mudah-mudahan bisa sukses ya. Amin. Masya Allah. Bersyukur banget. Satu, ada kolor. Dua, tiga, empat, ada sembilan. Sembilan semuanya. Sama kolor dua. Aduh, ada helikopter. Lihat helikopter, you guys.